kita ke part 18 ya guys. Ada total 6 panjang biru pastel. Ini biru pastel semua nih, masih biru pastel semua. Total 12. Dan total 12 lagi. Terus di sini total 8. Lanjut di bagian kiri belakang ada tangga di sini. Tangga. Terus ada total 2 nyerong nih, total 2 nyerong. Total 2 nyerongnya ngarahnya mana, bingung sebenarnya ngarahnya gimana. Tapi mana coba aja ngarahnya ke sini. Ya, jadi nyerongnya gini ya. Nih ya, sini ya. 1 2 3 4 Oke. Terus di sini ada di sini ada tangga lagi. Kiri depan ada tangga di sini. Oh, ini mau bikin motornya, guys. Di belakang sini ada, di samping kanan sini ada total 2 putih dan total 2 hitam. Oke. Di bagian depan ada total 1 hitam, bagian depan motor ya ini ya. Sebelah kiri ya. Ada total 2 hitam kiri sini. Eh, kok total 2 sih? Total 1 hitam. Total 1 hitam. Total 2 putih. Oke. Terus ada total 1 atas bawah di sini kiri. Atas bawah ya. Jadi dia kayak berhadapan gini. Lanjut lagi total 2 putih di sini dan total 2 hitam. Oke. Nah, ini part 18 ya. Part 18. Sekarang kita ke part 19. Ini mulai rekatin. Semoga mana bisa kita rekatin yang paling gampang dulu. Di sini ada total 2 rumah warna hitam. Di bagian sini rekatinnya. Oke, guys. Bagian kiri sini. Depannya motor ya. Gitu ya. Terus ada total 2 putih. Kita rekatin di yang di atasnya total 1 room, total 1 atas bawah yang warna hitam ini. Oke, total 2 putih ya. Lanjut lagi ada total 6 hitam dan itu merekatnya di sini, guys. Nih, dia ngerekatnya sama yang biru-biru ini. Oke. Coba kita rekatin ya. Oke. Jadi enggak nih? Jadi enggak. Apa mana yang salah ya ininya ya? Oh, mana yang salah kayaknya deh ininya. Dia ngarahnya keluar ya. Serongnya ngarahnya ke dalam. Ini gini. Ya guys, nih lihat ya. Nih. Nyerongnya gini. Nah, yang lain buir-buir ini. Oke. Semoga manai bener ya. Alright, kita akan mulai rekatin yang bagian sini deh. Ini satu, dua, tiga, empat. Ngemanain lihat dulu ya. Ini nyerongnya begini ya guys. Yang birunya ya. OMG. Yang kebalik nih. Nyerong gini. Terus ada tangga di sini. Kiri kanan ya. Oke, ini kita rapihin. Nah. Kita mulai rekatin. Di sini ada huruf L biru. Coba yang L biru terbalik.
Mana coba yang depan dulu. Semoga bisa ngerekatinnya, karena ini PR banget. Ini dia ngerekatinnya gini. Oke, ini kan L biru terbalik ya. Bawahnya yang tadi nyerong ya, guys. Terus di sini tangga. Sini tangga ya. Jadi gini, guys. Gini bentukannya. Oke. Sebelah kanan ini buyar. Dan sebelah kiri, oh sebelah kanan sih, yang bawah, terus yang belakang sini nih kan ada tangga, ini ada nyerong ya, total 2 nyerong. Oke, ini mana rekatinnya gini, huruf L. Oke, huruf L ini gini. Nah, ini pokoknya gini ya, guys. Nah, seperti ini ya, kita akan bikin motornya ya. Oke, kita akan rekatin di sini ada persegi topi persegi panjang yang panjang ini. Yang panjang di sini sebelah kanan. Iya loh. Lari. Ini kita rekatin. Yang panjang apa yang pendek ya? Mana yang salah? Salah lagi kan? Kita ditemenin orokan Omi gak apa-apa ya. Ini sebelah, ini yang atasnya, yang belakang. Terus di sini ada persegi panjang yang pendekan nih. Oke. Lanjut kita rekatin topi persegi panjang yang lebar ini di sebelah sini biar ngerekat nih sama ininya. Lanjut lagi di sini ada persegi panjang yang pendek. Terus persegi panjang, topi persegi panjang yang panjang. Gitu ya. Lanjut huruf L di atas ini dan bagian depannya sini, yang bawahnya, yang sebelahnya ini huruf L terbalik. Lanjut di sini ada total 12. Total 12. Lanjut lagi kita rekatin total 6. Ini total 6. Terus huruf L belakang nih, huruf L, dan bagian depan huruf L terbalik biru pastel. Oke, alright, ini jadi ya part 19. Sekarang kita ke part 20. Di part 20 ini ada total 6 hitam di sini. Kita rekatin 6 hitam. Alright. Lanjut lagi ada huruf L biru pastel di sini. Belakang dan huruf L di depan di sini. Nah, gitu ya. Terus yang ini kita rekatin ada total 1 rumah tinggi nih. Ada 6. Kita rekatin di bagian sini. Oke. 1 2 3 4 5 6
ya guys. Lanjut lagi di belakang total satu rumah biru pastel yang tinggi di sini. Oke. Terus di sampingnya itu total 3. Nah. Lalu ada total 2 biru di sini. Total 2 biru. Sampingnya total 4 biru pastel. Oke. Lanjut lagi ada total 2 biru di sebelah sini. Di sampingnya total 12 biru pastel. Lanjut total 2 biru sini. Sampingnya total 4 biru pastel. Lanjut lagi total 1 rumah yang tinggi sini. Dan sampingnya total 3 biru pastel. Oke, part 20 jadi guys. Sekarang kita kumpulin part 21 sampai part 30 ya. Oke, sudah terkumpul ini part 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Kita lanjutin part 21 ini di bagian depan motor ya. Ada ternyata bikin dulu nih. Kalian lihat di dalam kotak ini ya, kita bikin dulu ya. Di sini ada total 2 nyerong nih. Total 2 nyerong. Oke. Lihat ya. Total 2 nyerong dan di sini ada total 8 biru pastel. Oke, kita rekatin di sini. Ya, kalian bisa lihat nyerongnya kayak gini ya. Nih, total 8. Terus ada total 2 nyerong lagi di sebelah sini, kita rekatin. Bagian kanan depannya. Oh, udah. Jadi kayak gini ya. Nah. Gini ya, guys. Saya ngerti ya, lihat ya. Tuh. Oke, kita rekatin di sini ada satu rumah slidingnya ke depan. Jadi kayak gini. Rekatin di bagian yang nyerongnya ini. Dan nggak mau ngerekat. Oke. Ya ampun, nggak mau ngerekat dong. Nah, gitu ya. Sama ke rumah lagi. Jadi kayak gini bentukannya. Di sini ya. Ayo dong, tajam nih. Nah. Jadi bentukannya gini ya, guys. Oke, lihat gitu. Dari samping kayak gitu. Kita akan rekatin di bagian sini. Kita akan rekatin di bagian depan sini. Ini. Ya. Depan motor. Dan ini agak PR ngerekatinnya. Nah. Gitu ya, guys. Udah ngerekat belum sebenarnya? Ya, ini belum ngerekat. Bagian depan ada total 2 biru pastel depan motor ya, sini ya. 2 total 2. Nah, itu ya guys. Oke, gini ya. Lanjut ada huruf L di sini. Huruf L kita rekatin, oke. Ih, kok lepas sih? Terus ada persegi biru pastel di sini, tengah-tengah sini.
Iya loh. Persegi biru pastel di sini. Nah, gitu ya. Oke. Dan ada huruf L biru pastel terbalik di sebelah sini. Nah, gitu ya. Biar ngerekat semua nih. Nah. Lanjut di bagian belakang. Di sini belakang motor ada totol 2 biru. Di sini. Totol 2 biru. Totol 2 biru rumah, totol 2 rumah biru, warna biru. Ini ya. Katanya. Cat. Ya. Terus total 1 rumah biru di sebelah sini. Dan total 1 rumah biru sebelah sini. Oke. Lanjut ada total 2 biru di sini. Ya. Oke, gitu ya guys. Terus ada total 12 biru pastel belakang, belakang motor ini. Oke. Lanjut lagi total 4 biru pastel di sini. Belakang motor. Terus total 1 rumah biru pastel di sini, belakang kanan. Dan total biru pastel di depan sini, kanan. Oke. Dan ada total 8 merah. Total 8 transparan warna merah belakang. Ini lampu motornya ya. Alright. Part 21 jadi. Sekarang kita ke part 22. Di part 22 di bagian depan motor ada total 2 rumah warna biru pastel di sini. Oke. Lanjut di kanan kirinya di sini. Apa mana yang bikinnya gini aja ya. Nah, bisa kelihatan enggak ya? Di sini di kanan ada total 3 dan di kiri ada total 3. Oke. Gitu ya. Ada total 3. Terus di belakangnya ada persegi di sini. Tengah-tengah sini biru pastel. Ada persegi. Dan enggak mengerekat. Nah, mana harus pakai alat bantu. Kita rekatin. Biar enggak ringkih-ringkih amat. Oke, lanjut ada total 6 panjang di sini. Total 6 panjang biru pastel. Lanjut lagi total 6 biru di sini. Ya, warna biru. Kalau nggak mau ngerekat, dibalik aja biar ngerekat. Terus ada topi persegi panjang warna biru yang agak pendek nih kanan, dan persegi panjang kiri warna biru juga yang agak pendek ya topinya sini. Alright, lanjut ada persegi panjang yang lebar warna biru di sini. Oke. Oke, lanjut lagi ada persegi panjang, topi persegi panjang biru pastel sebelah kanan. Topi persegi panjang biru pastel sebelah kiri, tapi ini enggak belum terlalu panjang ya kayaknya topinya. Oke. Terus di belakang sini ada total 4 biru pastel dan total 4 merah transparan di paling belakangnya. Oke. Jadi deh part 22 ya. Sekarang kita ke part 23. Di part 23 di bagian depan ada total 1 rumah tinggi sebelah kiri di sini. Oke.
Di tengah-tengahnya ada persegi, ini biru pastel semua ya. Persegi dan total satu rumah tinggi sebelah kanan. Oke. Lanjut lagi ada huruf L di sini. Kiri. Di sini L. L. Dan kiri dan kanan. Ngebelakangin gitu ya. Terus ada total satu rumah di sebelah kanan sini dan total satu rumah kiri. Oke. Lanjut lagi di paling belakang ada total 4 rumah di sini. Alright. Ya. 23 jadi sekarang kita ke part 24. Di part 24 di tengah-tengah depan ada total 2 rumah warna kuning transparan di sini. Mana takut ini dilepas nih. Terkatin dulu deh semuanya. Kayak agak ringkih gitu. Oke, ini kita rekatin. Alright. Gitu. Lanjut di kanan kirinya di sini kanan ada total 3 biru pastel dan sebelah kirinya total 3 biru pastel juga di sini. Total 3. Oke. Lanjut lagi persegi biru pastel di sini tengah-tengah. Alright, di paling belakang kita tutup pakai topi biru pastel persegi panjang. Ini yang paling panjang ya. Right. 24 selesai. Sekarang kita ke 25. Ini ada topi persegi panjang lagi biru pastel di bagian depan kita tutup di sini ya. Oke. Okay. Dan nggak mau nutup dong ya. Oke, di sini ada topi persegi panjang di bagian depannya ya. Ini part sebentar manis jangan sampai salah nih. Ini part 25 ya. Part 25 terus belakangnya ada total 8 di sini. Biru pastel. Oke. Part 25 selesai. Sekarang kita ke part 26. Ada total 8 di sebelah sini. Kita tebelin total 8. Alright. Part 27. Part 27 ini di bagian depan kiri ke kanan ya. Ada total 1 biru pastel. Terus lanjut di sini total 2 transparan. Oke. Lanjut total 1 biru pastel. Di bagian belakangnya ada total 1 atas bawah sini sebelah kiri biru pastel. Oke, di tengah-tengah ada total 2 biru pastel. Ini. Dan sebelah kanan ada total 1 atas bawah biru pastel. Oke. Ini di sini ada tabung. Nih, warna hitam. Tabung hitam sebelah kanan. Ini buat pegangan motornya biasa. Gagang motor. Ya gak sih? Dan kiri, ya. Alright. Jadi deh ini part 27. Oke, kita akan ke part 28. Di sini ada total satu rumah di bagian sini. Kiri. Total satu rumah biru pastel. Ada total ada rumah transparan nih sini. Rumah transparan kiri kanan slidingnya ke depan ya. Terus total satu rumah biru pastel di sini.
dan di belakangnya ada total 2 biru pastel. Oke. 28 jadi. Dan ini 29 kita tutup pakai topi biru pastel persegi panjang. Di 430 di sini ada total 3 tapi agak bundar ya nih ya. Oke, kita rekatin sebelah sini ya, guys. Ini ada totalnya. Ini kita rekatin sebelah sini. Ini ya. Nih. Oke. Ya. Yang kiri juga sama. Yang kiri juga sama nih. Nih. Nah. Part 30. Part 31. Oke. Ya, aman ya. Sekarang kita kumpulin part 32 sampai, oh dia cuma sampai part 33 kok. Ini lanjut aja ya, mana rekatin ya. Ini kita putar balik motornya. Oke. Kita putar balik motornya dan kita lihat di sini mana yang salah. Ini nih, bentar. Kita akan ke part 32 ya. Di part 32 ini ada total 2 hitam nih. Total 2 hitam kita rekatin di bagian sini ya, guys. Nih, di tempat yang putih ini. Rekatin ya, kebalik ya. Rekatin ya. Total 2 hitam. Terus lanjut. Oke, ini total 2 hitam terus total 2 putih di sini belakangnya. Ini ya, mana yang bikin gini aja ya. Ini bagian depan motor ya. Ini terus total 2 hitam lagi di sini. Oke. Lanjut yang belakangnya nih, belakangnya motor. Belakangnya motor ada total 2 hitam, itu letaknya di sini. Sini ya. Total 2 hitam. Lanjut. Mana bingung nih, total 2 putih. Lanjut lagi total 2 hitam. Oke, di sini. Nah, gitu ya. Ini part 32. Sekarang kita ke part 33. Di part 33 kita bikin yang bagian belakang dulu. Bagian belakang ini ada tangga di sini, tangga hitam. Tangga hitam di sini, tangga kebalik ya semuanya ya, karena ini kan terbalik ya. Tangga hitam. Terus di sini tangga hitam lagi. Gini. Oke, terus ada total 2 hitam di sini. Oke. Total 2 hitam terus ada tangga hitam lagi di sebelah sini. Kebalik ya bentukannya. Jadi ini bikin dia jadi roda. Oke. Nah, kayak gitu ya, guys. Yang belakang ya, roda belakang. Sekarang roda depan sama juga nih, tangga. Tangga di sini hitam, ini hitam semua ya. Tangga, tangga. Oh my god. Ya ampun. Tangga, oke. Okay. Terus total 2 hitam di sini. Oke. Okay. Ya, ini kelepas total 2 hitam. Lanjut tangga lagi di sini. Tangga. Dan tangga hitam semua ya. Oke. Okay.
Alright. Semua kelepas nih. Oke, kalian cek dulu guys, motornya udah jadi nih. Kalian lihat ya, nih bagian belakangnya kayak gini. Kenapa sih harus lepas gitu? Why? Nah, bagian bawahnya kayak gini ya. Kalian lihat ya, oke? Nih mana dari samping kayak gini. Kalau belum ngerekat, rekatin aja. Tapi kalau nggak mau ngerekat ya udah nggak apa-apa. Dari samping kayak gini, di atas kayak gini ya. Oke. Di belakang kayak gini bentukannya. Oke, sekarang kita rekatin. Ini tadi Cina Morolnya ya. Kita dudukin dia di sebelah sini. Kita dudukin Cina Morolnya sebelah sini ya, guys. Ya, sudah jadi guys. Ini tinggal kita tempelin aja mukanya, pilih yang mana. Kita pilih yang ini aja ya. Sebelah kanan. Dilepas stikernya. Ah, lepas stiker. Lepas stikernya. Tempelin deh. Di mukanya sini. Ih, tempelin deh nih. Mana nih? Udah tempelin dulu deh. Ih, lucu kan? Sekarang kita tempelin di motor. Kita rekatin ya di motor ya. Ini agak. Nah, jadi deh Cina Morol di atas motor. Gimana guys, tuh lihat ya, lihat dari depan tuh ya deh. Ini mana suka takut deh kelepas, nggak mau ngedekat lagi. Nah, eh gimana sih, kok dia nggak mau ngedekat sih? Kenapa kan dari atas ya. Nampakan dari sampingnya kayak gini, dari belakangnya kayak gini, samping lagi, ya kan? Yeay, jadi deh Cina Morol naik motor warna biru pastel, yuhu, tin 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 tin, oke. Hai guys, Cina Morol naik motornya sudah jadi. Apakah sama dengan yang kalian maksud? Ini dia si Cina Morol naik motor. Thank you buat requestnya. Dan jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe Semprong Family, langsung aja subscribe sekarang juga, karena subscribe itu gratis. Like, share, and comment ya, sebanyak-banyaknya. Dan silakan banget yang mau request, Manai akan buat satu persatu. Jadi kalian harap bersabar. Oke, semoga bisa bikin si Cina Morol ini naik motor. Thank you guys. Dan jangan lupa juga follow Manai di Instagram dan TikTok ya, keywordnya, username-nya Amilatu. Dan untuk channel Semprong Family punya Telegram, jadi kalian langsung cek aja di link yang ada di bio. Thank you for watching and thank you for support. Love you all.